Anturium. Halo guys. Nah, kita masih di gudangnya Anturium Kak Rati sama Kak Agnes ini. Nah, ini berdua pengusaha Anturium di Brastagi lagi yang terbesar ini. Nah, sekarang kita mau belajar tentang media tanam, pemupukan dan fungisida ya, perawatan gimana supaya daunnya bagus, bunganya sering berbunga gitulah ya. Yuk. Kita lihat. Banyak nih. Pas media tanam dulu Kak ya. Ya oke, okay, media tanam. Media tanam. Halo, hai. Oke. Nah. Media tanamnya seperti inilah saya kasih contoh ya. Ah, ini dia. Wah, gembur ya, Bu ya? Iya, iya, dia harus gembur. Ini apa aja, Bu? Ini kandungannya? Sekam padi. Sekam padi? Sekam padi tanah humus. Oh, tanah humus. Iya, tanah humus. Perbandingannya, Bu? Perbandingannya 50-50 lah. 50-50 ya. Ini bagus nih, guys. Enggak lengket dia, guys. Nah. Iya, gembur. Dia ini harus memang harus longgar, enggak boleh longgar, padat ya? Dia, enggak boleh padat. Biar akarnya gampang. Iya. Gampang keluar. Iya. Nah, banyak yang nanam, Bu. Dia protesnya ini loh. Kenapa daun kering gitu loh? Iya, iya. Kering separuh. Nah, kalau di sini penanganannya gimana, Bu? Nah, kayak gini-gini nih, Bu. Oh, iya, iya. Itu harus kita semprot. Semprot ya? Iya, kita kasih fungisida. Fungisidanya itu kan seperti oh, yang di sini, Bu ya? Iya. Fungisidanya itu wah, ini. Nah, inilah kita semprot pakai fungisida, itu antrakol. Nah, untuk daunnya itu biar bagus daunnya, kita kasih skor. Skor atau antrakol. Iya, antrakol sama skor itu dia harus sama. Untuk ngatasin daun kering gini, iya, Bu ya? Iya. Dicampur atau macam mana, Bu? Dicampur sekalian aja kita kasih ke tangki pompa itu, ya itu kita sama semprotkan gitu. Berapa kali? Itu? Ya seminggu sekali lah bagusnya. Seminggu sekali. Iya. Oke. Biar lagi dia masalah ulat ini. Kalau ulat ya pakai apa, Bu? Supaya daun nggak berlubang. Kalau ulat itu kita kasih biasanya itu lanet biru. Lanet biru? Iya, dia itu kan tepung, nggak berbentuk. Kalau berbentuk minyak, dia mau jadi itu bercak nanti, nggak tahan dia. Iya. Jadi lanet biru itu pakai tepung dia, seperti tepung. Jadi kasih tepung aja, Bu ya? Iya. Tepung lanet biru ya? Bukan, disemprot lagi. Disemprot juga? Iya, kita satukan sama yang fungisida tadi, yang antrakol sama skor tadi, kita satukan. Sama. Berarti sekalian jalan, Bu ya? Iya, sekalian jalan aja gitu. Okay. Oh, ini contoh yang dimakan ulat. Nah, itu yang dimakan ulat itu. Kalau keong? Keong-keong itu pun kalau kita kasih semprot gitu dia enggak mau juga, dia di situ pergi juga dia. Oh. Sama dia obatnya sama ulat ya. Jadi sekarang kita mau bahas tentang pemupukan. Oke. Okay. Nah, ini kan udah disemai. Udah besar gini. Waktu pindah ke pot besar, nah kira-kira apa aja, Bu, yang diperlukan? Oh, besar kita beli ini kan? Iya, iya. Mau, ini kan udah mau ganti media ini. Iya. Nah, itu medianya apa aja? Medianya tanah humus tadi sama sekam. Oh, iya. Medianya. Iya. Oke. Okay. Setelah itu tambahannya? Tambahannya pupuk kandang. Pupuk kandang sama pupuk. Sama pupuk. Pupuk organ pupuk apa kimia? Pupuk kimia itu ya. NPK. NPK. NPK seimbang ya. Iya, oke. Okay. Biaran nambah 16. Dikasih di pinggir. Oh, dikasih di pinggir semua ya. Kita masukkan di tengah, kita kasih pupuk kandangnya. Oh, di pinggir, Bu ya. Pinggirnya, kasih pupuknya si pupuk mutiaranya, baru tutup tanah ini tadi, humus tadi sama. Oh, gitu. Setelah itu perawatan bulanan? Oke. Okay. Itu kita kasih berapa tadi, sebulan sekali ya, sebulan Mata? Sekali lah yang paling rutin dia. Kasih pupuk itu NPK kasih lagi, Bu ya. Iya. NPK seimbang juga ya. Seimbang. Kalau pupuk kandangnya 6 bulan sekali lah ya. 6 bulan sekali ya. Kalau kasih di atas itu pala segini lah. Jadi pupuk kandang enggak tiap bulan. Ya. 6 bulan sekali boleh. 6 bulan sekali udah bisa. Berapa banyak tadi? Segenggam. Segenggam. Oh, pupuk kandang. Ya. Pupuk kandangnya. Kalau mutiaranya setengah sendok aja. Ya. Ini main agak-agak juga ini. Oh, iya, iya, iya. Ya kan? Oke. Okay. Udah profesional main agak-agak. Nggak nimbang-nimbang lagi. Ya. Penyiramannya kayak mana? Penyiramannya? Kalau penyiramannya, kalau hujan nggak usah disiram. Oh, hujan nggak usah. Kalau misalnya yang nggak mau kering. Nggak boleh kering ya? Iya, kalau kering tanahnya dia mau kuning juga. Berarti satu hari itu minimal 1-2 kali. Kalau hari-hari biasa ya? Enggak. Enggak juga? Kalau misalnya kemarau dia,
3 hari sekali. Oh, cukup 3 hari sekali. Berarti enggak congok kali juga iya, ya? Iya, enggak. Terlalu banyak air pun dia mau kuning, akarnya busuk juga. Kalau pemangkasan perlu enggak, Bu? Kalau pemangkasan kalau yang tua-tua dia bisa diambil, misalnya seperti ini. Daun-daun yang udah enggak guna iya, dibuang, Bu ya. Daun yang kuning. Bisa dibuang ini nih, Jelek juga dia di sini. Dia perlu juga potong-potong ya. Iya, ya, perlu. Perlu. Supaya cepat keluar tunas ya. Baru ya. Iya, iya. Kalau daun-daun yang tua ini tangkainya juga diambil kan. Kira-kira apa lagi, Bu? Supaya dia sehat, Bu. Supaya dia sehat. Cepat berbunga. Cepat berbunga. Sering di disemprot. Semprot apa itu? Yang tadi? Yang tadi. Oh, iya iya iya. Fungisida. Fungisidanya seperti antrakol sama skor itu kan? Iya. Jadi kalau sehat dia pasti berbunga lah ibaratnya pasti ya kan? Iya iya iya. Cantik. Ah, daunnya pun ini enggak kering dia kilat dia. Kilat ya. Iya. Kilat dia. Kilat ya. Kita pompat. Itulah daunnya pun enggak seperti ini, iya, cantik iya. Dia berkilat. Dan rumput-rumputnya ya kita buanglah seperti rumput ini. Rumput harus buang, Bu ya? Iyalah, seperti ini kan kita harus disiangi ya. Buang, dibersihkan. Oke. Oke. Jadi bersih dia. Macam mana penjualan Ibu? Katanya Ibu jual patai besar, patai kecil. Iya. Coba jalan sana dulu kita tengok. Gimana? Harganya standar. Ini iya, ini. Iya. Ini dia, Pak. Yang mahal-mahal ini, guys. Iya. Yang mahal-mahal. Partai-partai besar lah. Oh, yang partai besar ada. Dewasa, Bu ya. Ini dewasa. Ini tanaman dewasa udah. Iya, ini yang dewasa. Oke, tinggal nikmati cantiknya aja ini. Iya. Ini kan ini dia yang harga-harga sultan banyak, Pak. Oh, banyak ya? Coba dari situ aja. Mana-mana? Nah, ini juga sini. Harga sultan. Iya. Oh, ini. Oh, ini silangan sendiri. Silangan sendiri. Hasil sendiri nih. Dalam negeri. Oh. Prestagi punya, asli. Jadi kemana pun bisa dikirim kan? Bisa, seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Kirim. Bisa ya? Iya. Mantap-mantap. Ini? Ini dia impor. Itu impor. Nah. Oke. Okay. Ini juga harga sultan ini. Mana? Ini bisa masuk ini, ha? Okay. Mana harga sultan? Oh, ini daunnya pun cantik ya. Oh, ini harga sultan. Iya ya. Cantik. Ini hibridnya Modianum. Modianum. Iya. Oh. Hibridnya Modianum ini. Iya, iya. Jadi yang harga ekonomi ada juga, Bu? Ada. Oh, yang kayak mana itu harga ekonomi? Ini gudangnya, mau ekonomi, mau harga sultan semua ada. Mau murah, mau mahal semua ada, harga pedagang ada. Betul, pokoknya kemari aja deh. Nah, telepon aja langsung ya. Iya, Ibu Rati. Tawar sampai jadi. Oke. Ini dia yang harga-harga ekonomisnya ya. Ini cuma cantik-cantik. Wah. Ada ungu. Orange. Ada ungu. Iya, orange. Oh, ini besar nih. Ah, merah. Merah hati nih. Ini dia tiga warna ini. Ini satu kan tiga warna, Bu? Iya, tiga warna. Ya. Hijau, putih, pink ya? Iya, ini bata. Nah, ini daunnya keriting. Ini keriting. Yang harga-harga ekonomis ya. Ini yang biasa-biasa. Ini yang merah jambu, pink. Yang ekonomis putih. Banyak nih, guys. Iya, banyak. Ribuan ini. Tinggal chat aja ya. Iya, tinggal di chatting, jangan chat. Iya. Kira orang di chat di Nomornya. Lebih murah lagi ada ini ya. Pokoknya segala adalah ya. Ada. Ini yang lebih murah. Paling apa ya? Paling murah juga. Paling ini. Oke. Nomor impor juga banyak. Kita mau lihat sana? Boleh. Mau yang mana? Mau yang Texas buat. Iya. Kayak berair gitu ya, kilatnya. Bukan Thailand, ini namanya. Oh, ini Thailand. Oh, ini dari Thailand. Black Maroon. Ya, ini Black Maroon. Kau kong Texas suka-suka. Kakak ini pun pening dia. Ini. Hah? Thailand ya? Thailand punya tuh. Iya, iya. Ini juga Thailand. Ini Thailand juga. Iya. Oh, ini dua warna juga ya? Pelangi peach. Yeah. Oh iya. Ini dia hasil biji tadi. Silangan. Oh, ini silangan Ibu sendiri ya? Silangan juga ya? Ya, ini dia. Nah, ini silangan Ibu Rati ini. Iya. Keren. Keren. Nah, ini lihat nih dia bertompel. Oh, mana? Ini dua tingkat, guys. Iya. Dua tingkat ya. Iya. Ada tumpuknya katanya. Tumpuk ini dua ya? Tumpuk katanya. Tumpuk dua. Tumpuk ya? Iya. Biar harta makin menumpuk, tanamlah anturium.
Lagi. Ini juga import ini kan, Mbak? Iya, ini pelangi rainbow. Rainbow? Iya, pelangi rainbow katanya namanya. Pelangi rainbow. Iya, ya, pelangi itu ya rainbow. Oh iya ya, rainbow. Rainbow. Yang Amerika mana tadi, Bu? Amerika. Mana ada Amerika? Ada aja. Di sana. Oh, di sana. Ini juga import nih. Ini import juga ya, merah ini ya? Iya. Oh, ini merahnya cerah nih. Iya. Luar biasa. Cerah, import. Budi suka nih. Iya. Merah. Luar biasa. Mana lagi? Mana pening juga. Ibu nih, saking banyaknya. Ini lagi. Ini kok orang beli bingung dia nih. Bingung. Harganya lupa, namanya lupa. Ini juga ada tompel. Obatnya lupa. Ada dua dia ya. Kayak ular dia. Kayak ular ya? Dua dia, Bu ya. Nanti dia ini aneh-anehnya bisa keluar dia cantik-cantik. Seperti ini ya. Coba lihat. Iya. Ini juga import tadi. Ini gini Kak, geneknya lain ini. Ini hang dia nih ya. ini dua nih lihat. Nah. Dia lari tuh. Ada pula yang kayak gini. Biasa satu dia. Lagi yang hang mana lagi? Banyak yang suka hang lah. Iya. Memang the master ini Kong. Oh, ini bijinya guys. Bijinya ya. Yang udah jadi ya. Iya. Itulah yang kita semai. Oke. Dia kadang lari dari induknya, bisa lebih cantik, bisa tambah jelek. Iya ya. Anak juga. Betul ya. Mana lagi? Ini Presiden Sirih. Presiden Sirih. Presiden Sirih. Iya. Ini Presiden Jokowi. Lipstick. Iya, lipstick. Iya. Ini Black Queen, ini Black Queen. Oh iya, ini satu lagi hitam. Rajanya apa? Rajanya Black ini. Ini Queen. Ini yang paling iya, dia ini karena masih terkenal ini Bu ya. Mana di situ. Kita lihat. Boleh? Oh, enggak. Apa? Ini pernah ikut kontes Black ini. Queen. Black ini Queen. Pernah ikut kontes ini. Iya. Kan keren. Oke. Ininya tiga warna. Iya. Hijau, kuning, putih. Nah, ini lagi, lebih besar lagi. Ini. Kemuannya. Black Queen. Black Queen. Mak cantiknya. Kilat kali bro, kilat. Iya, kilat. Ada lagi? Pak Rukun si Tepu dulu sampai kemana? Pak Rukun si Tepu, kawan kita ya? Waktu kontes. Iya. Dia salut. Oke? Dipinjai. Ini juga. Ini, mak gedenya Kong. Iya. Nanti besar ini banyak anak ini. Oke, minta nomor HP lagi Bu sekali. Nomor HP, kasihkan. Biar pemirsa ya, kita. Biar kita nomor handphone kita ya. Iya. Jangan lupa. Oh, pakai kertas ya. Ibu ini banyak pikiran. 823. 823. 63. 89. 389. 1531. 1531. Oke. Ibu Rati Sigiro dan Ibu Agnes ya. Ibu Agnes. Oke. Okay. Melayani partai besar, partai kecil. Okay. Semua dilayani lah.